Halo, aku Bim dan di video kali ini aku akan mewawancara ibuku. Jadi di video kali ini aku akan mewawancara ibuku. Kenapa? Karena banyak banget teman-teman kita yang gondrong itu uh, biasanya itu waktu OTW gondrong itu dimarahin ibunya dan suruh potong. Nah, ini kalau aku dulu itu nggak pernah, nggak uh, pernah nggak tahu ya jadi nggak pernah disuruh potong terus kenapa gitu perkenalkan dulu saya ibunya oke okay, jadi kenapa ibu dulu itu nggak pernah marahin aku kalau uh, rambutku itu gondrong gitu ya sebenarnya dulu itu sempat risih hmm. lihat dia rambut agak panjang gitu sempat risih juga tapi setelah makin lama makin panjang dan dia itu benar-benar merawat rambutnya hmm. dengan rapi. Itu ya saya dukung saja. Tidak pernah saya menyuruh dia potong apa gimana itu tidak pernah. Okay. Yang penting itu merawatnya dengan rapi, hmm. ya udah. Semakin panjang tambah semakin keren. Yeah. <laughs> Oke, okay, jadi seperti itu jawabannya mungkin dari kalian yang punya ibu kalau kita masih gontang itu memang banyak yang berkomentar dan banyak yang menyuruh potong tapi ketika kita mau merawatnya dengan baik kita uh, memanjangkan dengan cara yang baik itu hasilnya itu bakal memuaskan dan akhirnya itu tidak jadi melarang bahkan mendukung gitu. Jadi ibuku kemarin waktu rambutku itu juga pernah suruh ngerapiin cuma ya udahlah ditunggu disabar aja dan Ketika udah panjang gini, ya malah bantu merawat, kasih rekomendasi sampo, terus suruh pakai vitamin rambut juga, gitu. Zaman dulu itu apaan, Bu? Apakah banyak yang gondrong juga? Jadi dulu itu banyak orang, maksudnya orang ngerti, bukan ngerti dalam, orang pintar, hmm. itu banyak yang memanjangkan rambut itu dalam nganu laku istilahnya laku hmm. banyak yang memanjangkan memanjangkan rambut itu kalau belum belum selesai perjalanan menuntut ilmunya tidak dipotong hmm. gitu, sampai panjang hmm. itu mungkin kalau anakku kan yo ya cuman fashion. itu fashion hmm. gitu jadi saya ya ndak melarang hmm. asalkan dirawat dengan baik ya. jadi zaman dulu malah Orang yang menuntut ilmu dalam dunia spiritual yeah. itu dia malah memanjangkan rambutnya yeah, yeah. selama dia menuntut ilmu itu yeah, sampai yeah. ketika ilmunya sudah dapat kalau mau potong nggak apa-apa. Ya yeah, kalau hmm. potong enggak apa-apa selamanya panjang juga nggak apa-apa. Hmm. Jadi uh, kalau dari bapak itu ada komentar apa ndak bu? Bapakku mungkin <laughs> mungkin ndak ada bapak bapak itu slow. Oh, kalau iya. bapak itu oke okay, buat kalian yang punya konflik atau <laughs> punya masalah rambut dengan ibu kalian kan bisa tunjukkan video ini ke ibu kalian bahwa ini loh uh, Mas Abim itu ibunya gak masalah dengan rambutnya yang panjang karena kalau kita bisa merawatnya dengan baik pasti kita dapat restu lah dari ibu karena restu dari ibu itu ya segalanya lah gitu kalau dari uh, dunia YouTube ibu itu tahu aku Bikin video YouTube tuh dari mana? Dulu dulunya itu saya ndak tahu kalau dia itu bikin hmm. YouTube, hmm. tapi setelah setelah tahu ya saya Dukung. support aja. Doa ibu itu paling utama, jadi minta doanya supaya YouTube ini bisa berkembang lebih bagus. Nanti kalau viewernya banyak, subscribernya banyak, nanti bisa beli macam-macam. Amin. <laughs> ya. Pesan buat ibu-ibu, teman-teman gondrong yang melarang anaknya untuk memanjangkan rambut. Pada ibu-ibu yang mempunyai anak gondrong sekiranya merawatnya dengan bagus, menyayangi rambut, merawat dengan baik, ya dukung aja. Karena ini gondrong ini sekarang menjadi salah satu uh, apa ya kegemaran banyak uh, pemuda karena kalau kita rambutnya panjang itu bisa. Di gaya macam-macam, kita bisa pakai gaya macam-macam. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, like, like, comment, comment, and share, and share. Thank you for watching, and see you next time. Jangan lupa tidur, jangan lupa tidur, jangan lupa tidur.